belakang saya ini ada perahu-perahu layar yang biasanya dipakai untuk cari ikan, tapi untuk sementara waktu karena angin kencang, maka perahu ini ada di sandaran. Nah, perahu ini tidak diciptakan dengan maksud supaya terus bersandar seperti ini. Nah, dalam hidup ini juga, kalau kita hanya mau cari rasa aman karena takut menghadapi tantangan, kita tidak akan pernah berfungsi maksimal seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, kita harus berani melawan tantangan, melawan kesulitan, melawan pencobaan, karena dari situlah kita bisa menyadari bahwa hidup ini benar-benar seperti yang Tuhan mau. Tantangan tidak mengecilkan kuasa Tuhan. Tantangan tidak akan pernah mengecilkan kemampuan Allah untuk menolong kita. Justru melalui tantangan itulah kita akan mengetahui potensi kita dan kita bisa memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Yang mau cari rasa aman tidak akan pernah meraih apa-apa. Orang-orang yang berani menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi kesulitan dan bertekun sampai akhirnya, merekalah yang berhak untuk menerima mahkota dan hadiah yang layak untuk diterimanya. Seorang pernah mengatakan, besarnya seseorang tidak diukur dari pangkat, kedudukan, jabatan atau harta benda, tapi seberapa banyak tantangan yang pernah dilaluinya.